Sejumlah oknum pelajar melakukan aksi freestyle di jalur khusus menuju Bandara Buntu Kunik di Kabupaten Tanah Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan viral di media sosial. Aksi yang membahayakan itu sempat viral di media sosial. Aksi seperti ini sudah sering terjadi berulang kali, bahkan kerap terjadi korban. Pihak kepolisian berjanji akan menindak pengendara motor yang melakukan freestyle tersebut karena dapat membahayakan pengendara lain ataupun si pengendara motor itu sendiri. Terlebih lagi, aksi itu dilakukan di jalan menuju bandara yang kerap dilalui tamu-tamu penting. Karena masih ada kegiatan ini, kami akan segera tindak lanjuti dengan melaksanakan patroli secara intensif. Mulai hari ini kami akan melaksanakan patroli intensif di jam-jam kegiatan yang sering dilaksanakan.